Kusmarno, pokoknya kamu habis beresin kamar, jangan lupa itu kamar mandi mesti diberesin. Udah gitu lemari juga dirapihin karena kemarin habis nyetrika itu naruhnya berantakan banget, saya nggak suka. Yang mana Kusmarno? Jadi sini. Ini Kusmarno bukan? Bukan. Ini kirain kan suami kamu. Ini. Kirain kamu Kusmarno. Auranya tuh mirip Kusmarno. Aura-auran. Gak gitu dong. Emang aku tuh tampaknya kayak ini ya? Penjaga rumah gitu. Enggak. Ini kamu lagi nonton apa ini? Kenapa? Oh, ini. Loh. Kenapa? Nih itu tadi. Loh. Nonton zaman sekarang kok pada mirip-mirip. Mukanya itu tadi mirip Kusmarno. Samsuri. Mirip Samsuri atau Kusmarno? Kalau kata saya mirip Kusmarno. Itu kan? Emang Samsuri. Kusmarno itu mirip Samsuri. Dia kerja di sini, supir. Samsuri. Oh. Kusmarno, itu mirip. Kok bisa? Ngapain dia ada di TV ya? Hah? Maksudnya? Kok dia bisa masuk jadi penonton di TV ya? Itu mirip atau itu dia? Itu dia. Masa? Kamu gak boleh loh nuduh-nuduh orang kayak gitu. Aku gak nuduh, itu kenyataannya kan emang dia. Coba-coba lihat lagi, ini acara apa sih? Tuh kan? Iya, itu Samsuri tuh. Masa? Ya Bu. Sam. Iya Pak. Sini. Coba tonton TV nih. Bukan ininya nih, ntar gini. Nih. Ini siapa kamu? Enggak Bu, kamar mandi ini udah beres, jadi aku mau beresin kamar mandi bawah. Ini siapa kamu? Ini rusak nih Pak. Enggak rusak. Pak, maaf Pak. Saya nyari nambahan duit, Pak. Jadi penonton, Pak. Lala, iya. Saya dapat duit sama nama, Pak. Maaf ya, Pak. Pantesan kerja jadi berantakan semuanya. Nggak ada yang beres. Gara-gara kamu sering datang hilang-hilang ke studio itu ya?